Halo guys, ini aku deg-degan banget. Tadi kemarin gak bisa tidur dan jantung saya nih tadi. Oke, karena mobil impian saya mau datang. Yes. Tapi ini gak sampai-sampai. Di mana ini? Tuh, telepon dulu lah. Oke guys, kita telepon dulu ya. Halo. Halo, iya. Sampai mana, Mas? Halo, iya. Udah mau sampai nih, Pak. Udah mau sampai ya? Iya, sebentar lagi ya, Pak ya. Ya udah. Aku tunggu ya. Yo, makasih. Oke, makasih. Mau sampai. Yes. Ini adalah hadiah buat diri sendiri. Ya, karena sudah selama ini sudah bekerja keras dan kita nanti tunggu kayak apa mobilnya. Mana nih truk towingnya? Duh. Ciri-cirinya guys, nanti kasih clue sedikit. Mobilnya ini mobil sport. Oke. Okay? Dan ini mobil impian saya sejak dulu. Oke. Okay? Bukan yang ini tapi guys. Saya belinya di luar kota. Jadi harus diantar pakai truk towing gitu. Dinaik, digendong mobilnya. Oke. Okay? Aduh. Pengen olahraga guys rasanya. Wah itu guys, yes datang guys. Oke kita pakai masker dulu. Oke. Dreams come true. Mobilnya apa kira-kira? Oke guys. Aku cek dulu ya Pak ya. Iya boleh. Bentar saya buka. Masih. Oke. Okay. Kunci kontaknya guys. Nah, ini bukan flash disk ya. Ini kunci kontak beneran. Oke, okay, nanti kita mau buka lah. Diikat Mas Ian. Oh. Ini velgnya guys. Velgnya aja udah keren banget ini. Oke. Okay. Udah ketahuan belum mobilnya apa ini? Yang bagi yang tahu pecinta mobil pasti tahu, ya kan? Ini dia Mercedes-Benz SLK 200. Nah, sini dia. Sip, turun dulu ya. Ini bingung guys, tombolnya semua banyak tombol di sini. Tapi ini keren banget. Sumpah ini bener-bener yang ada di papan impian saya. Saya deg-degan Mas ya. Betapa senangnya banget. Yes. Oke, kita tutup dulu ya. Ini nggak bisa dibayangin lagi guys, ini mimpi jadi kenyataan. Saya nggak tahu ini mimpi apa enggak. Saya di depan Mercedes-Benz SLK 200 convertible. Convertible itu apa guys? Nanti ya, saya akan buka atapnya. Jadi ini bisa dibuka atapnya guys. Oke. Oke, kita berhenti dulu lah biar agak ngadem gitu mobilnya. Ini emang keren banget. Ini bagasinya guys, luas banget. Ya nggak luas juga sih ya, ini karena mobil sport. Ada penutupnya seperti ini ya. Oke, keceklek. Bisa tujuannya untuk supaya atapnya bisa turun. Oke, kita coba lagi guys. Ya. Oke guys, ini dia yang selama ini ada di HP saya. Kalau anda mau tahu nih, lihat HP saya. Oke, ada di HP saya, ada di kamar saya, ya kan? Ada di layar komputer saya juga. Tapi yang di komputer, di HP semuanya warnanya putih. Tapi ternyata setelah saya lihat-lihat, yang hitam ini lebih gagah, lebih keren, lebih maco. Jadi akhirnya kita pilih yang hitam. Dan ini keren banget. Ini impian saya dari SMP. Bener-bener
saya sangat terharu guys karena saya bisa capai ini semua. Ya thank you untuk Tuhan, thanks God, terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk keluarga, ya orang tua saya terutama, bukan duit orang tua tapi berkat doa orang tua, ini sangat penting. Dan terima kasih juga untuk komunitas Yes dan perusahaan KK Indonesia, dan terutama juga terima kasih untuk mentor saya Pak Chandra Putranegara, founder dari channel Success Before 30, yang sangat membantu saya dan mengarahkan saya, memberikan inspirasi untuk saya. Kita langsung masukin ke garasi dulu ya guys ya. Yes. Oke guys, nanti reviewnya mobilnya nanti aja. Aku mau nyuci mobilnya dulu. Bye bye.